Janji kita dah selamat sampai dah, kan? Halo, Wak. Hai. Hei, comel ya. Ikuin, aku rasa penguin ni nak kawan dengan kita lah. Wow, kaya ke? Hai. Hello, penguin. Aku Ikuin. Tak layan lah. Hai, dan saya Ikuan. Nak kawan boleh? Daripada spesies burung, penguin memang tak boleh terbang. Hah? Tak faham. Kata dari spesies burung, kenapa dia tak boleh terbang, Ikuin? Spesies dari jenis burung tak boleh lakukan dua perkara dalam satu masa yang sama. Dia kena pilihlah, nak terbang ke nak berenang. Tapi tak dinafikan tau, penguin adalah seekor renang yang sangat hebat. Kenapa penguin tidak boleh terbang di udara? Salah satunya ialah kerana penguin tidak mempunyai sayap. Sebaliknya, hanya sepasang sirip yang terlalu kecil untuk menampung berat badan mereka yang agak berat. Rangka tulang mereka juga amat berbeza dari seekor burung yang boleh terbang. Penguin pun paling bergaya juga kan? Macam pakai baju tuxedo lah. Nampak aja macam dia pakai tuxedo. Tapi sebenarnya warna kulit badannya bertindak sebagai pelindung untuk keselamatan dirinya daripada menjadi mangsa kepada pemangsanya. Faham? Apa lagi? Cita-cita. Aku rasalah penguin ni ada sedikit masalah peribadi. Dia tak boleh terima hakikat yang dia seekor penguin yang tak boleh terbang. Hey, penguin, engkau tak ada sayap lah. Macam mana kau nak terbang? Sedahlah diri sikit, oi. Ikuin, aku tak sampai hati tengok penguin ni. Dari tadi dia cuba nak terbang. Ikuin, apa kata kita bawa dia terbang sama-sama dengan kita? Sian je, Ikuin. Jom bawa dia, jom. Yelah. Hey, aku pun kesian juga tengok kat dia orang ni. Okey, Ikuin, kalau macam tu, jom kita bawa penguin ni terbang. Jomlah, jom. Sekarang. Yelah, aku bawa sekarang. Jomlah, penguin. Cepatlah naik. Awak kan teringin nak terbang, kan? Jom. Ikuin, jom kita acah-acah tinggalkan dia. Dia jual mahal je ni. Oh, iya ke? Okey. Kita orang dah nak berlepas dah. Bye, penguin. Bye. Kan aku dah cakap tadi, jual mahal je. Okey. Tak apa. Ni hari istimewa dia. Kita layan je kerina dia, okey? Aku rasa kawan-kawan dia yang lain mesti cemburu tengok dia. Sebab akhirnya dia dapat terbang seperti seekor burung. Di rantau benua Arktik.
Seronok juga.